Sebuah balok penyangga jembatan tol Pasuruan Probolinggo di Desa Cukur Gondang minggu siang ambruk dan menimpa sejumlah pekerja. Akibatnya satu orang pekerja tewas dan dua lainnya mengalami patah tulang. Diduga konstruksi ambruk akibat adanya pergeseran salah satu balok saat pemasangan. Evakuasi korban runtuhan konstruksi beton proyek tol di Desa Cukur Gondang Pasuruan berlangsung dramatis. Satu korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu korban lain ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh hancur setelah tertimpa beton sepanjang 50 meter. Polisi menyatakan korban semuanya berjumlah 3 orang. Korban meninggal adalah Heri Sunandar yang merupakan pekerja mekanik PT Waskita, sementara 2 korban lainnya menderita patah tulang adalah Sugiono dan Nurdin, masing-masing merupakan pekerja dari PT Waskita dan Pancang Sakti. Orang meninggal dunia, ya, itu atas nama Pak Heri Sunandar, ya. Kemudian 2 korban itu patah tulang kaki. Kedua-duanya itu dirujuk di rumah sakit Bangil. Kontraktor pelaksana PT Waskita menjamin ketika korban akan mendapatkan bantuan biaya santunan. Untuk korban meninggal, perusahaan memberikan santunan kepada keluarga serta jaminan kepada istri dan anak korban untuk melanjutkan pendidikan. Dari pihak perusahaan bertanggung jawab penuh untuk memberikan santunan bantuan terhadap anak korban sampai tingkat ke pendidikannya. Sementara pihak kontraktor PT Waskita mengklaim pemasangan blok penyangga atau girder sudah sesuai prosedur pengerjaan. Namun demikian, PT Waskita tidak menutup ada kesalahan dan saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja para pekerja dan mengedepankan keselamatan bagi para pekerja proyek tol. Irsya Priyongko, Probolinggo.